When I wake up, girl, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. Then I go, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along. Dada. Halo. Hai guys, berjumpa lagi di channel Jajajen. Nah, ini masih kita bersama dengan staff dari Moment Global International guys. Untuk kali ini kita akan pergi bersama-sama ke wisata Flora Wisata Santera de la Ponte, yaitu adalah salah satu destinasi wisata yang menarik di kawasan Malang, Jawa Timur. Ada apa aja sih yang ada di Santera ini? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Oke, untuk Flora Wisata Santera de la Ponte ini berlokasi di Jalan Raya Madya, Curang Rejo, Pendasari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Konsep Flora Wisata Santera ini adalah objek wisata yang bernuansa taman bunga yang menyediakan beragam spot foto yang menarik dan wahana permainan bagi pengunjung dari segala usia. Kayaknya cukup menarik ya guys. Jadi yuk kita akan lanjut jalan-jalan keliling. Lo, belum masuk aja sudah rame gini guys. Bayangkan ini pas long weekend. Padahal apalagi ini masih hari Sabtu ya. Ini datang pagi-pagi sudah rame gini guys. Apalagi kalau udah liburan panjang atau long weekend, bahkan sampai high season ya, atau liburan, rame banget kayaknya. Tapi ini memang bener tempat salah satu favorit guys. Jadi ini karena banyak mainan dan tempatnya luas banget, besar banget, jadi enak juga untuk bisa keliling-keliling. Kita lanjut masuk ke dalam guys. Nah, penampakannya setelah masuk pintu, kita yang pasti adalah check-in dulu guys ya. Dari check-in ini kita dapat gelang dan voucher untuk makan dan minumnya tentunya. Bye. Konsep Flora Wisata Santera de la Ponte ini adalah cukup sangat menarik. Salah satunya adalah objek wisata bernuansa taman bunga yang menyediakan beraneka spot foto yang menarik dan wahana permainan bagi pengunjung dari segala usia. Oke guys, kita lanjut jalan-jalan lagi untuk ke depan sini guys. Nah, itu ada sesuatu yang cukup unik kelihatannya guys. Di sini ada tempat untuk kalian bisa bermain dengan kelinci guys. Ya, buat kalian punya anak atau punya keluarga, terutama anak kecil yang pastinya ya guys, kalian bisa menikmati dan bermain bersama kelinci di sini guys juga ada. Oke. Jadi ini sekilas penampakannya untuk di taman kelinci ini. Jadi lumayan juga kalau kalian anak kalian bisa bermain di sini guys. Tapi di sini kayaknya ada bayar lagi ya, atau sepertinya seperti itu ya. Jadi ada tiket masuk lagi.
Kalau ini untuk lurus edukasi tanaman. Jadi kalian bisa di sini untuk lihat tanaman teman. Tapi yang saya lanjutkan adalah untuk yang beda lagi, ada rute ke tempat yang lain ya guys. Ini ada tempat bermain juga yang tidak kalah seperti time zone ya guys. Ya cukup boleh juga. Oke, ada tempat makanannya juga begitu luas dan lebar, banyak banget pokoknya. Jadi ini benar-benar besar banget guys. Oke, dari spot foto juga ada, terdapat ratusan jenis tanaman hias, pemandangannya indah. Kamu bisa berfoto, bermain game, wahana permainan juga banyak guys. Oke, jadi tidak sabar untuk bermain-main keliling-keliling ke sini guys, karena aku rasa fasilitasnya cukup banyak. Oke, yang ada di depan di sini ada musola guys, yang kalian untuk bisa sholat di sini. Dan sebelah musola ini ada tempat untuk bermain, untuk renang ya guys, tuh waterpark gitu ya, kecil-kecilan gitu ya. Oke, jadi ini juga untuk pemandu arah, kalian bisa bermain kemanapun kalian pergi dan sampai sepuasnya pastinya guys. Nah oke, kita lanjut jalan lagi. Tempatnya begitu luas ya, jadi kalian bisa lihat sendiri kanan kiri juga rame banget. Wah ini bener-bener kayak pasar banget guys, tapi seru juga ya kalau ajak kesini, kelihatannya nggak bosen banget karena ini bener-bener tempatnya besar banget. Oke, nah ini banyak tempat makanan juga guys, yang pastinya kalian bisa makan santai sambil ya mengisi waktu luang dulu pastinya. Nah yang ditunggu-tunggu akhirnya sampai juga guys. Ini adalah spot foto yang instagramable ya. Ini benar-benar yang biasanya paling dinanti-nantikan adalah spot foto di sini guys, karena ini ala-ala Jepang gitu ya, ala-ala di pokoknya ya, inilah salah satu keunikannya di sini guys. Nah seperti ini penampakannya, biasanya orang-orang foto di sini guys, karena ini salah satu foto favorit kalau kita pergi ke Santera guys. Ya ini rame banget ya, penuh banget. Nah salah satunya seperti ini guys, kalian bisa foto cantik-cantik, ganteng-ganteng dan sebagainya. Gimana guys? Sudah puas sampai di sini? Eits, tunggu dulu guys. Ini masih belum seberapa, masih banyak banget permainan, wahana dan sebagainya guys. Dan ini ada tempat bermain wahana yang cukup besar ya guys. Ya, salah satunya adalah biang lala, terus ada Columbus, terus ya flying bee dan sebagainya ya, warna terbang kayak, terus ada kapal ya, inilah untuk Columbus, kapal ayun ala bajak laut ya. Dan ini saya akan coba bersama teman-teman ya, dibuat asik-asikan dan seru-seruan pastinya, karena ini memang cocok untuk kalangan baik dari anak-anak, remaja, bahkan hingga dewasa, pastinya cukup seru guys. Oke, di lagi. Ayo. Ayo.
situ. Salah situ. Eh, situ, situ. Eh. Yo. Eh, sesere. Ayo, Pak Jek. Eh, Pak Jek, Pak Jek. Di mana? Di mana? Oke, tadi sudah bermain Columbus. Nah, sekarang kita lagi perjalanan menuju ke Flying Bee, yaitu wahana terbang dan lainnya, guys. Oke, sampai di sini juga masih rame, guys. Makin siang masih benar-benar panas banget. Dan ini memang seru banget ya. Jadi rame, semakin tambah rame surinya. Oke, ini Flying Bee-nya, guys. Nah, kita akan coba di sini, guys. Iki siai, ayo, iki siai. Ayo, bongkar dulu. Dan mulai tidak sabar lagi, guys, untuk mencoba permainan Flying Bee ini, guys. Dan tentunya perhatikan segala ketentuan wahana ini, tinggi berat badan dan sebagainya. Kalian bisa baca aturannya, guys. Oke, dan saatnya kita mulai pasang sabuk pengaman. Oke. Soalnya mana yang bayar sih? Tang deki. Ayo. Untuk wahana selanjutnya kita akan coba di biang lala ini, guys. Ya, dan ini cukup menarik juga yang mungkin belum pernah pengalaman ke sini atau yang belum pernah naik biang lala, guys. Ya. Dan ini juga ada permainan putar-putar ini, apa namanya aku lupa. Dan yang pastinya kalau yang di sini lebih atas ini pemandangnya lebih bagus juga, guys. Jadi kalau kalian naik ke sini semua pemandangan dari atas ini kelihatan semua, guys. Tentunya kalian harus coba biang lala. Oke, kita akan coba dan jalan terus sampai ke sana, guys. Yang pastinya buat kalian yang pengen naik biang lala, kalian harus antri dan bersabar ya, guys. Kalau memang pas rame gini memang harus benar-benar bersabar ya, tunggu giliran. Karena untuk naik di sini kalian harus, untuk satu tempat ini biang lala kan cukup 3 orang atau 4 orang ya, nggak boleh lebih seharusnya. Oke, dan ini pemandangan dari atas cukup benar-benar bagus ya, guys.
Oke, ini sudah saatnya mulai masuk ya guys. Jadi 3 atau 4 orang masuk di sini. Malang ngernet. Saya ojo kok enggak cuma buat pegangan. Lagi lo. Iya ya, Kak. Lagi soalnya buka itu kok gitu. Oh, terus kan di situ ya? Mana? Itu ini aku pengin. Iya, Ren. Oh, iya itu. Ini naik ini kafe ini. Tapi nanti kamu turunnya bisa? Masih minggu kok enggak tegang. Minggu itu udah. Minum es biar. Ela lah. Aku enggak bisa ambil bawa ini. Follow the path where the wind blows, through valleys deep and where the river flows. Our souls intertwine like a melody divine. Embracing the journey with no destination in mind. Rolling souls with open hearts we soar. Nah, sekarang kita lanjut perjalanan lagi ke Dino World dan juga ke rumah hantu, guys. Ini lagi sedang mempersiapkan uji nyali buat yang belum pernah ke sini. Kalian boleh coba deh main ke sini, guys, dan sambil lihat untuk pemandangan di bawah sini ada berbagai macam-macam dinosaurus ya. Nah, itu di bawah udah kelihatan ya, guys. Dan ini perjalannya turun dan masuk ke rumah hantu. Oke, dari sini juga bagus ya, guys. Ada air terjun buatannya juga. Pemandangannya jadi kelihatannya seger banget itu. Walaupun panas gini jadi kelihatan enak banget ya. Jadi kayak kesannya kayak lagi di hutan gitu. Nah, seperti ini ya, guys. Bagus juga ya untuk penempatannya. Ya, binatang patung hewannya juga dinosaurusnya. Sudah sampai di depan, guys, untuk di rumah hantunya. Ini sudah pasti ngantri ya, jadi mohon bersabar, terus jangan desak-desakan atau dorong-dorong ya. Biasakan untuk antri, tidak boleh dorong-dorong. Tapi kebetulan yang tadi di rumah hantu memang nggak boleh ngerekam ya untuk video atau foto dan sebagainya, jadi aku nggak bisa mengulas tempatnya ya, guys. Oke, kita akan lanjut langsung. Dan di sini sebenarnya mau main ini ya, prosotan. Tapi prosotnya, alatnya ini lagi rusak ya, lagi maintenance. Padahal ini sebenarnya ikonik banget ya. Tapi sayang banget deh. Mungkin bisa lain waktu pokoknya. Oke, kita lanjut jalan-jalan, guys. Ini spot foto-foto di sini juga bagus. Dan ini sampai tembus ya, sampai di tadi ya, di Columbus ya. Ini di depan. Oke, guys, kalian pastinya cukup puas deh untuk saya ajak keliling-keliling sini, karena di sini benar-benar saya nggak bisa menunjukkan satu persatu, tapi paling tidak ini sudah paling lengkap dan paling panjang untuk video saya. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Yang pengen penasaran, yang pengen
ingin datang sini, ya silakan coba guys, karena ini benar-benar worth it banget untuk tiket masuknya dan harganya cukup lumayan ya. Jadi ini benar-benar sangat-sangat berbeda dari yang lain tentunya. Ini yang benar-benar paling berkesan adalah tempatnya besar banget dan gede, banyak makanan, banyak spot, terus banyak wahana ya, permainan yang pasti benar-benar cukup senang banget di sini kalau ajak keluarga anak-anak kalian guys. Ayo ayo ayo. Baru pulang, enggak tunggu jam. Tapi kok antri makanan? Iya, cuma ngantri ini, Delota. Baik ngono ben ngantri, Bel. Saya sepi, walaupun panas ya. Itu loh, penuh bisa. Saketa de kene lho. Kene Oke guys, thank you yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhirnya. Thank you buat semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah ini ya guys. Oke, dan see you, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, see you and goodbye. Roaming souls with open